Apel merupakan buah yang populer karena mengandung antioksidan, vitamin, serat makanan dan berbagai nutrisi lainnya. Karena kandungan nutrisinya yang bervariasi, manfaat buah apel dapat membantu mencegah beberapa komplikasi kesehatan. Menurut sebuah studi yang dikeluarkan oleh European Journal of Nutrition pada 2013, makan apel mentah bisa menurunkan kadar kolesterol lipoprotein kepadatan rendah di antara orang sehat, tetapi minum jus apel tidak memiliki dampak yang sama. Disimpulkan bahwa serat dalam apel yang membantu mengurangi kolesterol. Apel sendiri hadir dalam berbagai bentuk, warna, dan rasa, seperti apel hijau juga apel merah. Nah, apa saja manfaat buah apel dengan varietas yang berbeda itu? Manfaat buah apel hijau. Saat membahas perbandingan apel dengan apel, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipahami untuk mengetahui manfaat buah apel. Berikut ini perbedaan manfaat buah apel hijau dan merah, yaitu, 1. Kandungan serat lebih rendah. Moms, jarang diketahui bahwa manfaat buah apel hijau yaitu memiliki kandungan serat yang lebih rendah dibanding apel merah. Kandungan serat ini yang membantu membersihkan tubuh dan meningkatkan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, manfaat buah apel hijau adalah membantu dalam pergerakan usus bebas. Namun, hal ini akan lebih pesat manfaatnya bila moms atau dads memakan apel hijau dengan kulitnya. 2. Kandungan mineral. Apel hijau mengandung sejumlah mineral, besi, seng, dan lainnya. Zat besi dalam apel hijau adalah elemen jejak dan membantu kadar oksigen darah serta meningkatkan laju metabolisme tubuh. 3. Rendah kandungan lemak. Bagi moms yang tengah berdiet, maka manfaat buah apel hijau ini pun cocok. Karena, apel hijau rendah kandungan lemak sehingga menjaga aliran darah yang tepat ke jantung serta mencegah kemungkinan stroke. 4. Mencegah kanker kulit. Konsumsi apel hijau mengandung vitamin C yang membantu mencegah kerusakan sel kulit oleh radikal bebas dan dengan demikian mengurangi kemungkinan kanker kulit. 5. Kaya antioksidan. Tentunya, manfaat buah apel hijau yang bisa dijadikan acuan mengonsumsinya yaitu mengandung antioksidan yang membantu dalam pembangunan kembali sel dan peremajaan sel. Ini juga membantu moms atau dads dalam menjaga kesehatan dan kulit bercahaya. Antioksidan juga melindungi hati dan memastikannya berfungsi dengan baik. 6. Kaya vitamin A, B dan C. Apel hijau kaya akan vitamin A, B dan C. Jadi selain melindungi kulit dari efek berbahaya radikal bebas. Selain itu juga membantu moms dalam menjaga kulit yang bercahaya dari dalam. 7. Detoksifikasi alami. Dikemas dengan dosis serat yang baik, manfaat buah apel hijau ini menjaga hati, ginjal, dan sistem pencernaan bebas dari racun dan elemen berbahaya. 8. Meningkatkan metabolik tubuh. Manfaat buah apel hijau selanjutnya merupakan harta karun dari berbagai macam mineral, termasuk tembaga, besi, kalium, dan mangan. Semua elemen ini memainkan peran utama dalam menjaga kesehatan moms dan dads. Zat besi, terutama, dikenal membantu penyerapan oksigen yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan laju metabolisme tubuh moms dan dads. 9. Baik untuk hati. Selain sebagai agen detoksifikasi alami, menurut sebuah publikasi dari Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry pada 2013, apel hijau juga diketahui memiliki antioksidan dalam jumlah yang baik. Antioksidan ini sebenarnya mencegah radikal bebas merusak hati. Hal ini, pada gilirannya, memastikan bahwa hati moms dan dads berfungsi dengan baik, sekaligus menjaganya tetap aman dari berbagai kondisi hati. 10. Melindungi dari kondisi peradangan. Moms, manfaat buah apel hijau bila dikonsumsi dalam bentuk jus dapat melindungi tubuh dari kondisi peradangan lewat antioksidannya yang disebabkan oleh stres oksidatif, seperti rematik dan radang sendi. 11. Baik untuk paru-paru. Studi dari Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service menunjukkan bahwa mengonsumsi jus apel hijau secara teratur mengurangi risiko yang terbaik timbulnya asma hingga 23%. 12. Baik untuk penglihatan. Jus apel hijau merupakan sumber berbagai vitamin. Nah, vitamin A yang ada di dalam jus diketahui memiliki potensi untuk memperkuat serta meningkatkan penglihatan moms dan dads. 13. Baik untuk pembekuan darah. Manfaat buah apel hijau lainnya yaitu sumber potensial vitamin K, elemen yang membantu darah beku dan menggumpal. Orang yang minum jus ini memiliki potensi penyembuhan dan perbaikan luka yang lebih baik. Apabila moms mengalami menstruasi yang sangat berat, juga dapat menggunakan minuman ini untuk mengendalikan pendarahan.
14. Mencegah jerawat. Siapa yang sebal dengan jerawat? Nah, manfaat buah apel hijau bila dimakan rutin yaitu perawatan anti jerawat yang sangat efektif. Konsumsi teratur juga mengontrol serta mencegah munculnya jerawat. 15. Hilangkan lingkaran hitam mata. Lingkaran coklat tua dan bengkak di sekitar mata maka merupakan moms dan dads kulit semakin tua. Aplikasi topical jus apel segar serta konsumsi internal diketahui berdampak positif pada perubahan yang tidak diinginkan ini. Manfaat buah apel merah. 16. Apel merah memiliki manfaat kardiovaskular yang signifikan. Mengkonsumsi 2 atau 3 apel merah mentah sehari dapat membantu menjaga kesehatan jantung moms dan dads. Selain itu, ini memainkan peran penting dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Ini karena apa yang disebut polifenols dan serat dalam apel memiliki kemampuan untuk mencairkan kolesterol dengan sangat cepat. Berbagai penelitian yang dilakukan selama satu dekade terakhir menyimpulkan bahwa mengonsumsi apel setiap hari dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Penelitian yang dilakukan di Florida State University di Tallahassee pada tahun 2011 secara efektif menurunkan kolesterol jahat. Ini menunjukkan penurunan tekanan darah tinggi dan penurunan LDL, dikenal sebagai kolesterol jahat, dalam berbagai percobaan yang dilakukan di antara populasi 17. Pencegahan alami penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling umum berasal dari pola makan kita sehari-hari dan sikap buruk terhadap makanan. Misalnya, makanan yang digoreng, rokok, knalpot mobil, dan lainnya. Melepaskan banyak racun yang dapat berdampak negatif pada fungsi otak. Publikasi Neuropharmacology mengungkap sekelompok ilmuwan telah menemukan bahwa jus apel merah ternyata adalah obat alami melawan penyakit Alzheimer. Penelitian dilakukan pada beberapa tikus yang diberi diet berbasis apel. Mereka menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan dan ingatan setelahnya. Saran utamanya adalah moms dan dads harus makan apel mentah dengan kulitnya. Kulit mengandung unsur-unsur yang tepat yang melawan racun berbahaya dan bermanfaat bagi fungsi otak. 18. Pengganti kafein. Daripada minum kopi setiap pagi, makanlah apel merah. Ini memiliki efek yang sama pada otak moms dan dads seperti kopi. Faktanya buah ini tidak mengandung kafein sama sekali, tidak satu mek pun. Tapi, bagaimana apel bisa memberi moms dan dads dorongan pagi yang sebanding dengan kopi? Ini karena kandungan gula alami, glukosa, di dalamnya. Faktanya setiap apel rata-rata mengandung 13 gram gula. Sedangkan apel merah bisa mengandung hingga 16 gram gula alami, glukosa alami. Glukosa alami adalah elemen gula bentuk dasar yang diproses tubuh moms dan dads. Jadi, jika moms dan dads makan apel mentah terutama sebelum makan pagi, tidak hanya moms dan dads akan terjaga lebih lama daripada minum kopi, tetapi moms dan dads juga akan membersihkan saluran pencernaan moms dan dads. 19. Menjaga gigi tetap putih. Jika moms dan dads selalu menginginkan gigi yang sangat putih, maka kalian harus mempertimbangkan untuk makan apel merah. Karena hanya menyikat dan membersihkan gigi saja tidak akan cukup. Selain itu, makanan yang kita makan dapat memainkan peran utama dalam kesehatan mulut kita. Anggur merah, rokok, permen karet berwarna atau permen dapat merusak gigi dan gusi. Gigi moms dan dads akan menjadi berwarna seperti makanan yang moms dan dads telan. Tapi, ada solusi cepat untuk menjaga gigi tetap putih dan bau segar. Mulailah dengan makan apel, apapun, setiap hari dan moms dan dads akan melihat perbedaannya. Hal ini terjadi karena sifat apel crunch, dengan menghilangkan semua mikroorganisme noda pada gigi moms dan dads. Cuka sari apel juga sangat membantu, tetapi mungkin agak sulit untuk menyikat gigi. Dengan semua yang dikatakan moms dan dads tidak boleh berhenti menyikat gigi, tetapi dari waktu ke waktu cobalah cara makan apel yang sehat. 20. Cegah berbagai risiko kanker. Berdasarkan beberapa penelitian definitif, antioksidan yang disimpan dalam apel merah memiliki efek antiinflamasi pada sel kita. Dengan demikian mampu mencegah atau meminimalisir risiko berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker tulang belakang, kanker usus besar, kanker tungkai, bahkan penuaan dini kulit. Pepatah lama mengatakan, sebuah apel sehari menjauhkan dokter, mungkin saja benar. Antioksidan adalah pertahanan utama tubuh kita melawan radikal bebas yang mendukung perusakan sel. Radikal bebas dibuat secara alami atau disebabkan oleh kebiasaan buruk dalam hidup, makan atau minum. Tapi, sebagian besar radikal bebas muncul saat kita menelan makanan non-biologis dengan gula olahan dalam jumlah berlebihan.
Gula ini dikombinasikan dengan oksigen menghasilkan berbagai racun berbahaya termasuk radikal bebas. Buah yang tumbuh secara alami, tanpa pestisida, mengandung antioksidan, penangkal radikal bebas. Antioksidan bukanlah satu-satunya elemen yang mencegah penyakit yang tidak diinginkan ini. Kandungan vitamin C, vitamin A, vitamin B1 dan magnesium yang tinggi memberikan peningkatan kesehatan untuk sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Setelah mengetahui berbagai manfaat buah apel baik yang berwarna hijau dan merah. Dari segi rasa, ada lebih banyak varian apel merah daripada apel hijau. Ada lebih banyak rasa apel merah daripada apel hijau. Apel merah cenderung lebih manis dan berair daripada asam dibanding apel hijau untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui apel cenderung menjadi salah satu buah yang paling banyak disemprot pestisida, jadi cuci bersih sebelum makan atau pilih yang organik. Jika menyangkut kesehatan, kedua apel itu sangat sehat untuk moms dan dads. Jadi, selamat mengonsumsi untuk mendapatkan manfaat buah apel.